berwujud empat, terikat ke empat sudut jadi urut turun. Dan di atas taplak itu terdapat segala sesuatu yang haram, segala sesuatu yang dilarang untuk orang Yahudi. Lalu dalam visi itu dia mendengar suara Allah, Petrus, bangunlah dan makanlah. Oh no Tuhan, tak mungkin aku makan barang-barang yang haram. Lalu Tuhan berkata, yang aku halalkan, jangan kau najiskan. Jangan kau haramkan. Petrus tersentak. Apa maksudnya? Aku disuruh makan babi? Apa aku disuruh makan makhluknya bersisik dari dalam air? Apa? Sementara yang dia bertanya-tanya itu, pintu rumahnya diketuk. Datang utusan-utusan Cornelius. Siapa kalian? Ceritakanlah tadi kisah tadi. Kami hamba-hamba dari Cornelius, orang yang demikian, dan dia mengutus kami. Dia ketika dia berdoa, dia mendapat penglihatan untuk mengundang kamu ke rumahnya. Nah, pada waktu itu terbuka mata Petrus, pikiran Petrus. Oh, yang Allah maksudkan, jangan kamu pernah menajiskan orang. Jangan kamu pikir kamu begitu suci, seperti ahli Taurat dan orang Farisi berjalan di tengah jalan itu. Gak mau dia sentuhan orang lain. Salaman dengan orang yang tidak Yahudi, waduh najis itu. Sebab dia rasa begitu beribadah. Allah katakan, Petrus, yang aku halalkan jangan kamu najiskan. Petrus ngerti. Allah mau dia memenuhi undangan Cornelius, notabene bukan Yahudi, untuk pergi ke rumah Cornelius dan masuk ke dalam rumah Cornelius yang bukan Yahudi. Maka pergilah Petrus. Lalu dia berkata sesudah basa-basi pembukaan oleh tuan rumah dan oleh Petrus, dia berkata kepada mereka ayat 28. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tafid tahir. Tidak boleh. Bukan itu esensi yang terpentingnya Allah kehendaki. Bahkan Allah tidak pernah berniat seperti begitu. Lalu Allah menuntut Petrus ke rumah orang bukan Yahudi. Dan disinilah ayat yang penting itu. Sesungguhnya aku telah mengerti sekarang, kata Petrus, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun, setiap orang dari golongan apapun, setiap orang dari agama apapun, sudah perhatikan. Kalau saudara mengerti semua hal-hal yang saya uraikan di depan, tidak usah kaget dulu. Pak pendeta bilang, semua agama. Orang dari agama manapun. Bukan agamanya, tapi orangnya. Okay. Siapapun dia, setiap orang, artinya siapapun dia, yang takut akan Allah, dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Ini prinsip besar, prinsip sangat penting. Siapa? Jangan kita bangga kita bawa ijazah baptis kita, piagam baptis. Aku sudah baptis, selesai katekisasi 6 bulan. Aku anggota paroki suara, aku ini, aku nggak pernah absen gereja Tuhan nggak tanya. Kamu takut kepada aku tidak? Mengamalkan kebenaran tidak? Ada seorang rabi menjaga diri begitu suci. Ketika Tuhan memanggil dia pulang, dia masuk ke surga, dia kaget sebab ada orang yang dia anggap jahat, kafir, loh kok ada di dalam? Bukan 1-2, ada banyak.
Lalu dia bilang, Tuhan, najis bagiku untuk berada dengan mereka di sini. Seperti di bumi, dia nggak mau bersentuhan. Tuhan bilang, terserah kamu, kalau kamu nggak mau di sini, mau di mana? Sebab cuma ada dua, saudara. Either surga atau neraka. Kamu mau kemana? Ada seorang rohaniwan menganjurkan umatnya, mari kita berdoa untuk anggota yang sakit ini, sakit berat. Mari kita berkumpul, kita berdoa, berpuasa bersama-sama. Mohonkan Tuhan mendatangkan mujizat kesembuhan kepada orang yang kita kasihi, yang Allah kasihi juga ini, saudara-saudara. Lalu datanglah orang datang menyambut panggilan hamba Tuhan ini, dan mereka siap berdoa. Lalu seorang yang berkata kepada hamba Tuhan, kok ada dia tengah-tengah kita? Siapa dia? Penjahat. Yang lain lagi, orang begal besar. Ya. Bangun berdoa. Gimana Pak Pendeta? Lalu hamba Tuhan mengatakan, bagus sekali kalau mereka ada di tengah-tengah kita. Sebab para begal yang biasa jebol rumah orang, yang bongkar orang punya brankas, itu paling terampil membuka pintu anugerah. Kalau gerbang anugerah tertutup, mereka kan lihai dunia membuka segala macam pintu, dia pasti buka pintu. Ini satu anekdot, saudara-saudara. Bukan berarti kita boleh membawa kejahatan kita ke hadapan Tuhan. Kita selalu minta Tuhan sucikan. Tetapi jangan pernah mengukur hal-hal yang kita lihat itu menjadi satu patokan, saudara-saudara. Sebab Allah melihat ke dalam hati. Memang dia dulu, setahu kalian, adalah penjahat besar, tukang bongkar rumah orang. Tetapi apa kamu tahu yang Allah kerjakan di dalam hati dia, sehingga mau dia datang untuk berdoa di sini. Saudara, marilah kita memohon kepada Tuhan memberikan kita tempat pencerahan, semakin mengenal Allah dan kehendaknya, dan mengenal diri kita. Kalau kita dengar khotbah pendeta menunjuk, janganlah kita lihat jarinya. Oke. Kalau ada ucapan sesuatu yang kita tangkap, bukan kalimat itu semata-mata atau istilahnya, tetapi esensinya. Di dalam kelakuan sehari-hari, marilah kita ukur diri kita dengan hal-hal yang tidak kelihatan, yang cuma dilihat oleh Allah. Marilah kita mengukur diri kita dengan keseimbangan. Apakah aku sudah seimbang seperti yang Tuhan mau? Supaya jangan pincang berat sebelah. Kasih, apa itu kasih? Dia tidak untuk diucapkan, dia itu untuk diwujudkan. Memang Allah bertanya mengenai kasih. Paulus berkata, meskipun aku berkata-kata dengan segala macam bahasa manusia dan malaikat, aku menyedekahkan hartaku, bahkan menyediakan diriku dibakar, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku seperti tong kosong yang berbunyi nyaring dan canang yang bergebrinci. Yang Tuhan tanya bukan ikrar kita, bukan omongan kita, bukan segala macam janji, bukan segala macam bentuk di luar, tetapi aku mau melihat apakah kamu takut akan aku dan mengamalkan kebenaran. Berkat yang kamu mau pilih, maksudnya berkat itu apa? Aku memang hanya memperarah kedua, berkat atau kutuk. Yang kamu maksud berkat itu apa? Kita harus mengerti hal itu lebih dalam. Saudara, semua ini saya yakin masih sama-sama. Tapi berikut-berikutnya, bila kita membaca, merenungkan firman Tuhan, juga dalam uraian khotbah yang Tuhan cerahkan kepada saya akan membawa kita. Kita itu bukan cuma saudara, kita juga termasuk saya. Untuk kita mengerti,
oh beginilah ini orang yang salah ini. Beginilah orang yang gak suka, yang Allah gak suka itu seperti begini. Apakah aku ini termasuk tipe yang mana? Kita melihat. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing makin hari, makin matang, sehingga kita menjadi dewasa dalam iman. Kata Paulus, tidak terombang-ambing. Kita tahu yang Allah suka itu apa, yang benar itu bagaimana, baik itu apa.